Halo teman-teman, kali ini aku mau ngajak teman-teman berkunjung di wisata kami teman-teman, wisata Pulau Mempunai. Nah, ini dia penampakannya teman-teman, indah banget bukan? Pulau ini terletak 500 meter dari pesisir pantai teman-teman. Jadi untuk menyeberangi pulau ini, kita harus menggunakan perahu nelayan atau perahu ketek-ketek teman-teman. Nah seperti itu penampakannya teman-teman, perahunya. Pulau Mempunai ini masih sangat indah teman-teman, pemandangannya masih asri. Itu lihat saja teman-teman, airnya sangat bening dan bebatuannya bertumpuk-tumpuk. Wow, keren banget kan. Dan pohon-pohon di sini sepertinya sudah sangat tua ya teman-teman. Tuh lihat saja, wah keren sekali ya teman-teman. Pulau ini mungkin sudah berumur ratusan tahun teman-teman. Kami datang ke pulau ini bersama Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, nah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk membersihkan pulau ini teman-teman. Karena kedepannya kita akan kembangkan pulau ini menjadi wisata teman-teman. Keren banget kan? Pak Camat kami, yaitu Pak Camat Tobuali, juga ikut serta teman-teman membersihkan pulau ini. Wow, seru banget ya teman-teman. Dan pemuda-pemudanya sangat antusias ya teman-teman. Tuh, lihat saja mereka. Wow. Lihat saja di dalamnya teman-teman, luas banget kan. Nah, mudah-mudahan nanti pulau ini akan menjadi wisata ya teman-teman. Anak-anak juga ikut serta lah teman-teman. Nah di pulau ini juga terdapat pohon sangat besar teman-teman. Mungkin usianya udah puluhan atau ratusan tahun ya teman-teman. Rencananya di pohon ini kita akan bikin rumah pohon teman-teman. Nah lihat, besar sekali kan teman-teman. Indah sekali ya teman-teman. Bayangkan nanti di pohon itu ada rumah pohon ya teman-teman. Sambil istirahat, kami membakar hasil laut tangkap nelayan teman-teman, seperti udang, cumi sutung, dan ikan-ikan teman-teman. Ikannya masih segar loh teman-teman. Itu adalah hasil tangkap nelayan dusun Air Mempunai teman-teman. Wow, seru banget bukan? Oke, sampai sini dulu ya teman-teman pertemuan kita hari ini. Doain ya teman-teman, semoga pulau ini menjadi wisata supaya teman-teman bisa berkunjung ke sini teman-teman. Bye bye.